Selepas Encik Takashi telah bertukar menjadi orang berkulit hitam, beliau tidak pernah jatuh sakit lagi. Malah, fizikalnya juga mengalami kejutan budaya. Encik Takashi telah menang nombor ekor sebanyak 4 juta hasil daripada membeli nombor di Toto Spot ataupun Spot Toto. Encik Takashi berhenti minum tapai dan mengamalkan kehidupan yang sihat. Encik Takashi juga telah membuat rumah baru yang besar, cantik, bersih, dan wangi. Encik Takashi dan Sarah mulai bercinta secara diam-diam. Puan Seri mulai rasa sangsi dan dia agak cemburu. Satu hari Puan Seri binti Kala ternampak anak perempuannya bersundal dengan Encik Takashi bersih hitam. Sejak dari hari itu, Puan Seri binti Kala mengalami kemurungan dan selalu makan bilis. Tanggal 31 hari bulan Ogos, bersempena hari kemerdekaan Malaya, Puan Seri binti Kala membuat keputusan agar tidak kalah kepada anaknya. Lalu, beliau pergi berjumpa Bomo Sakti agar merubahkan dirinya agar menjadi lebih muda, cantik, seksi, mantap, dan bebe dari anaknya sendiri. Permainan baru bermula. Sifat hasad dengki manusia itu nyata. Puan Seri binti Kala akan merampas Encik Takashi versi hitam daripada ucupan anaknya yang sundal itu. Ikuti kisah lanjutnya. Jangan lupa subscribe. Puding Tara, terbaik di Sabah.